الحمد لله القائل في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل إنما أنا الرحمة المهدى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله Para habaib yang saya hormati wabil khusus sahibul maqam Habib Alawi bin Anis bin Alawi bin Ali Muhammad bin Husain al-Habsyi dan seluruh usra al-Habasyiyah yang hadir pada pagi hari ini di sini maupun di tempat yang lain, para habaib yang datang dari Mekah, para tetamu dari Yordania, dan saya tidak sebutkan satu persatu, para pejabat pemerintah dari kota Solo maupun provinsi, TNI, Polri yang hadir beserta kita di majlis yang mulia ini, para pencinta sahibul haul, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, hadirin serta undangan yang berbahagia. Terima kasih saya diberikan waktu, mungkin hanya beberapa menit saja. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi begitu cintanya kepada kelompok fuqara wal masakin. Tadi diungkapkan dalam manaqib, kita itu diinginkan untuk nuzul, untuk turun kepada fuqara wal masakin, walaupun konsekuensinya kita tidak akan mendapatkan penghormatan. Mereka bukan orang-orang yang berilmu. Ya, mereka orang-orang yang susah. Saya teringat ketika terjadi paceklik, tadi sudah disebutkan dalam manaqib, tahun 1315 Hijriah. Itu berkumpul orang-orang miskin dan fakir karena kelaparan dan kesusahan. Apa kata-kata Habib Ali kepada kaum muhibbin? Dia katakan, ayuhal muhibbun, wahai orang-orang yang mencintaiku, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ketika terjadi dan manusia datang beribu-ribu, ini hadiah dari Allah. Ini hadiah untuk kita semua. Untuk kita sampaikan ajaran-ajaran Allah kepada mereka. Sekarang pertanyaan sederhana. Terjadi musibah banjir. Puluhan ribu yang mengungsi. Di Sinabung, di atas 30 ribu. Sekarang di Gunung Kelut, itu ribuan, puluhan ribu juga yang mengungsi. Di sekian banyak tempat, saya melihat mungkin sebagian pun sudah melakukan ajaran Habib Ali, tapi mungkin sebagian besar kita tidak. Pernahkah kita turun kepada mereka setiap malam, setiap hari? Dan Habib Ali mengatakan setiap hari, yang disebutkan 3 bulan lamanya saya siapkan makanan seseorang. Sekarang pemerintah sendiri turun bersama-sama masyarakat, rakyat, LSM, masih sekian banyak kekurangan terjadi. Kalau kita lihat surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ini yang terjadi, kerusakan di bumi, di lautan, di mana-mana ini sebab manusia semua. Supaya itu mereka merasakan sebahagian dari musibah tersebut, untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salafus salih ketika terjadi gempa ini, naudzubillah, sebagian masyarakat selalu mengatakan alam tidak bersahabat dengan kita. Kufur. Alam tidak bersahabat, alam juga makhluk. Yang diinginkan la'allahum yarji'un. Bangsa salaf juga mengatakan liyasta'tibakum, agar kalian semua kembali kepada Allah. Contoh-contoh semacam ini sangat banyak. Semuanya itu menampilkan kita agar kita mencintai sesama. Jadi ujung-ujungnya juga cinta. Tidak mungkin kita mampu mencintai Rasul tanpa juga mencintai para awliya Allah. Man ahabbani faqad ahabba Allah. Yang mencintai Rasul dengan benar cinta sama Allah. Yang mencintai awliya Allah juga pasti juga akan mencintai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Laulal murabbi ma'arftu rabbi.
kalau bukan murabbi, bukan mursyid, kita enggak akan mengenal Tuhan kita, tidak akan mengenal Rabb. Seseorang ingin ke kota A umpamanya, tidak pernah ke sana, perlu guide atau tidak? Perlu. Perlu yang gandeng kita, ini lo jalannya ke sana. Bagaimana kita tahu jalan menuju Allah tanpa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tahu jalan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya melalui Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dialah yang menunjukkan, dan para penerus-penerus selanjutnya. Para pecinta maulid yang terhormat, saya ingin menyampaikan satu saja cerita. Mungkin tinggal 2 menit lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu kita ke Aceh. Tidak mungkin pemerintah atau kementerian sosial bergerak sendiri, mustahil. Masuk di satu rumah gubuk. Semuanya itu, kita disuruh di situ 5 menit, 10 menit sudah tidak betah. Atap 3x3, masak di situ, tinggal di situ. Sudah kita salam, dibangunkan rumah 10 juta, tapi masyarakat gotong royong, jadinya 20-30 juta. Kita keluar sebentar, terus ada yang datang, Pak, sahibatul manzil sudah mukmalik, pingsan. Mungkin karena gembiranya. Hidup ini hanya memberikan ibtisam, menanamkan kegembiraan. Saya berharap, insya Allah, al-madad ar-rabbani turun untuk kita semua. Majelis yang mulia ini memberikan semangat untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk jasad kita. Ikuti jejak Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Bagaimana kecintaannya kepada rakyat, turun kepada rakyat. Perhatian, itulah hidup. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah, senyum saya berkah. Bagaimana membuat mereka tersenyum dengan perhatian kita, dengan julus pada mereka, mendengarkan keluhannya, ceritanya. Banyak mereka-mereka yang susah. Kita tidak mampu untuk memberikan segala-galanya, tapi ketika mendengarkan ceritanya, keluhannya, kasih sayangnya, insyaAllah, anta ma'an ma'an ma'habta, seperti ungkapan Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, ketika dia selalu membakar air untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Kemudian Rasul mengatakan, mintalah wahai Rabi'ah. Dia mengatakan, satu saja yang saya minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin satu, bagaimana mendampingimu kelak di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ingin apa-apa. Tidak ingin dunia, tidak ingin apa-apa di sini. Inna lillahi ibadan futana, tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang cerdas, jadikan dunia hanya wasilah untuk menuju kehidupan yang kekal akhirat. Insyaallah kulluna min ahlil jannah min alladziina yuhibbuna Habib Ali wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita beserta mereka di dunia wa fil akhirah. Jazakumullahu khair wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.